Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Di vlog. Guys, kita lagi di Jogja guys, di Malioboro guys. Hari terakhir kita di Jogja guys, bersama dua laki-laki, dua perempuan dan laki-laki ini guys. Dua perempuan. Satu perempuan dan satu laki-laki maksudnya. Kita lagi di Malioboro. Bioso Mas Warti kalau di sini pasti minta dia mau nyari kaos buat oleh-oleh teman-temannya. Di sini gitu loh. Barangnya dewe guys, delok no guys. Dua kardus sama satu box. Tak buka aja guys, ben gak tau guys. Rindang adem. Sekitar 55 tahun meneh. Gelis dong. Gelis. Ini apa sih es Malioboro Mall? Baru ya, Mbak? Oh. Ini loh, kita sudah di hotelnya, Le. Welcome to Jogja. Anafi, Mas Wardi. Sopir di, sopir dibilang dulu. Kita mau cari oleh-oleh sih, guys. Ya baju karo oleh-oleh kuwi tau berapa? Pindah kamera sih, guys. Coba telepon lagi. Tak telepon dulu aja deh. Mas Wardi lagi milih oleh-oleh untuk yang cowok. Kalau yang cewek Mbak Novi sponsornya. Ini Napoli Jogja.
Ditemani Mbak Novi. Apa nama standnya sini? Teman-teman kalau ke Jogja kesini aja beli kaosnya. Ini temannya Mas Wardi soalnya. Masih saudaranya Mas Wardi yang jualan. Kita bantu promoin deh. Iya. Taruh buat Diana satu ya. Diana, ya iya kan songo bae berarti Diana Sito. Songo bae Dianane Sito. Dikurangi sing apa? Sing acel apa sing L? Sing dikurangi sing L apa sing acel? Sing L. Eh Excel, Excel. Ini di seberang halte Malioboro 2, guys. Tuh. Halte Malioboro 2. Terus ada Top Mart di sini. Ini masih saudaranya Mas Wardi yang jualan. Aku tak lungguh guys, pegel guys. You guys, kita masih the last time hari ini bersama Mas Dian dan juga Mbak Nopi. Udah jalan-jalannya nggak tahu kenapa Jogja tuh mentang-mentang aku yang kesini langsung panas banget, tau nggak lo? Panas banget dan rampung maem, rampung dahar. Niki ajeng tindak teng poolnya. Mobil, oh ngambil roti dulu. Aku ingin gumun rek, seneng buri dulu anak lo cah. Masya Allah. Wes rong kerdus giyedi kayak emang bar belonjo harap pulaan ya lagu ingin ngasih lo. Kisah itu tukang mana roti apa macamnya pak? Roti gembong yang katanya tuh di sini lagi viral roti itu. Harganya terjangkau tapi katanya enak. Ini mending tanggung tukang nasi cia polo nunggu di mobil tukang nasi 10 guys. Masya Allah. Si Sanjar ini. Sebagai islah wala kuata gitu. Doakan kita selamat sampai tujuan ya guys. Jadi muka-muka lelah ini guys. Intinya apa yang kita lakukan minta yang terbaik dari Allah. Minta berkahnya dari Allah aja guys. Aja menggur nyinyir sing nonton. Kowe nonton nyinyir aja tapok raimu mari-mari. Senengane ngomentari usaha nyponsori orang ini dermemel wae kerjar koni kowe kon ngene iki ya durung karo iso ngomong ning arepe kamera lho Mbak Nopi lho ngomongin nek pas delik-delik karo mengkar-mengkor ngono gitu samar lek ketok ya urung ketok rama kurang mancung tapi juga kok pinggir gitu. Jadi enggak gampang lho biar kata menurut kalian cuma sekedar ngoceh doang tapi itu enggak gampang. Itu sesuatu yang tidak mudah bisa kulakukan, teman. Oke okay lah. Kalau pas di kamera bening banget tuh. Oh ini langsung sempurna nih barasannya ya. Coba gimana itu resolusi? Langsung konsultasi deh Rewarti. Oke okay guys, kita menuju ke bis. Oh ngambil kue dulu terus langsung ke poolnya. Kita penerbangan hari ini jam 2 soalnya. Penerbangan. Kita pool pesawat Rosalia Indah soalnya. Jadi kita ngambil kue dulu terus ke pool Rosalia Indah. Lho kok rada sedih-sedih ngono hawane kok ya ana dagang berambang ning kene ya. Ketemu lagi ya guys. Nah, sama ketemu kita lagi. Ya. Oke guys, nek rombongan mamak rene piye, Mas? Ora apa-apa. Ada kok tempat nginep, Bang. Hey. Asik. Korean lu. Pokoknya gue, ibu-ibu gaul yang di sana, kalian kesini gak akan nyangka kalau Mas Dian. Hei mama gaul. Mama gaul. Ditunggu di mari ya. Asik. Tilatane lerek meteni.
yuk rek. Aduh sebenernya aku sedih rek. Ya larap mulai alah wes boleh koncomu kanan jalan ya. Ayo mulai ya. Aduh sedih ngomong nangis-nangis aku pas dia ya, mana? Berarti ya sukses ya. Sehat ya. Oke berarti ya. Jalan nuan. Ambil bantal aja. Ini lah kan api deh. Dada nu. Galah, tinggal bi. Mungkin dia emang ngecer apa piye? Orang kan nggak searah apa nggak? Ketemu ya. Ditut nih, tut ketik kawas sampai Jakarta. Gila. Ini darahnya. Bayangkan. Ini sebenarnya ya? Enggak ke dia tuh. Kirim fotografer ya. Udah masuk tuh. Tak kirimin. Cetek-cetek nih gak sih? Bisa tuh bisa. Good lagi. Jadi zoom yo. Enggak. Emang searah toh? Kan dia ke sono. Kalau saya tawake Bojonegoro Pajangan. Wah, ora enak kok ning ngono. Wah, ora enak. Sawa searah, Kang. Terus apa terus? Ora batu. Oke lah guys, daily vlog hari ini udah di sini aja ya. Kita udah di dalam mobil, kita mau ke arah Jakarta. Tapi aku closingnya di sini aja. Mbak Novi, Mas Dian, matur nuwun, terima kasih udah ngajak jalan, dianterin semuanya, matur nuwun. Oke, vlog jalan-jalan hari ini udah di sini aja. Gak bisa sampai Jakarta karena harus istirahat. Besok aku harus nyanyi. Besok aku di Jakarta harus kerja. Jadi aku di mobil mau istirahat. Teman-teman makasih banyak yang sudah nonton. Ada kata-kata mau diomongin? Enggak. Pokoknya buat Mbak Novi terima kasih banyak juga buat pelayanannya. Super IP. Lebih super IP ki apa mbok-mbok kuwi. Tak mudeng aku. Mudah-mudahan diganti pokoknya. Lebih banyak lagi. Amin. Oke, guys, makasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Lain waktu. Vlog yang ke Jogja. Apa tadi katanya Mas Dian? Santi Sutomo. Sampai nanti, see you tomorrow. Oke, dadah. Assalamualaikum.